Zulham Zamrun bikin netizen ngamuk dengan tingkahnya. Baru-baru ini eks pemain timnas Indonesia itu ngeprank tim medis yang membawanya tandu. Aksi prank tersebut terjadi pada pertandingan Liga 2 antara Persela Lamongan versus Persipa Pati. Insiden tersebut terjadi di menit 90+2. Zulham tampak terbaring di lapangan, lalu tim medis masuk untuk menanganinya. Mereka menandu Zulham keluar lapangan. Saat mendekati garis pinggir lapangan, Zulham yang semula tidur terlentang terbangun dengan posisi duduk. Tidak lama mantan pemain mitra Kukar itu menunjuk-nunjuk ke sisi kanan. Ajaibnya saat tandu melewati garis lapangan, Zulham langsung bergegas berdiri dengan tetap menunjuk ke sisi kanan. Tim medis pun dibuat keheranan dengan tingkah sang pemain. Zulham hampir masuk lapangan lagi tetapi tidak jadi karena dihalangi official keempat. Pada akhirnya Zulham bisa melanjutkan pertandingan sampai habis.